Poly TV. Majlis Convocation Kali ke-5 Politeknik Jeli telah diadakan pada 15 Julai 2018 yang lalu bertempat di Lanas Perdana Politeknik Jeli, Kelantan. Majlis tersebut dijalankan dengan dua sidang. Sidang pertama diresmikan oleh Yang Berbahagia Profesor Dr. Dr. Muhammad Ismail bin Abdul Aziz, Ketua Pengarah Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti. Manakala sidang kedua diresmikan oleh Encik Hilmi bin Hashim, Pengurus Besar In Alpha Culture. Kajian yang pemerintah yang baru ini menekankan Tibet sebagai satu game changer bagi masyarakat dan juga ingin mengkasakan Tibet supaya ianya dilihat setara dengan bidang akademik yang lain. Maknanya universiti dan Tibet tu dipilih sama pentingnya. Jadi itulah dia tujuan yang utama jawatan kuasa Tibet yang dikongsikan oleh Wan di Pemayaran ini. Negara kalau kita nak negara maju 70% ambil Tibet, 30% hanya ambil akademik. Manakala di Malaysia sebaliknya, masih lagi sebenarnya kita perlukan graduan Tibet yang betul ramai. Diserikan lagi dengan Carnival Keusahanan yang 100% diusahakan oleh kerja pelukis sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Maka dengan sukacita yang saya istiharkan sidang pertama Majlis Convocation Politeknik Jeli Kelantan kali kelima ditangguhkan.